tapi mungkin memang harus begitu. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun untuk suatu ketidakadilan, tapi dia tidak lebih kecil daripada badannya sekarang, dia jauh lebih besar. Jadikan Ahok jauh lebih besar dari sekarang. Nyalakan api ketidakadilan di dada kita. Teriakan semua di media sosial bahwa ini tidak adil. Ini adalah hasil intimidasi. Strategi. Kita melawan intimidasi dari Sabang sampai Merauke. Yang kita lawan adalah intimidasi dan kebebasan dan persamaan hak sebagai warga negara. Kita ikuti semuanya. Kita ikuti, kita terima secara manusia. Tapi Ahok akan terus naik banding. Apapun hasilnya, saya yakin Ahok akan menjadi martir, menjadi tonggak sejarah di Indonesia ini. Mungkin bukan Ahok yang jadi pemimpin negeri ini, tetapi nanti anak-anak kita nanti. Kita berdiri di sini untuk anak-anak kita nanti. Ahok adalah ikon Jakarta. Ahok adalah ikon perjuangan, di mana seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang tegas ternyata kalah di Indonesia ini. Dan percayalah, saya tidak akan selesai. Kita akan terus teriakan sampai kita mendapatkan satu pengakuan bahwa tidak ada satu golongan pun yang berhak untuk mengintimidasi kita di sini. Bebaskan Ahok! Bebaskan Ahok! Bebaskan Ahok! Terima kasih. Baik.